Yahudi apa yang enggak diterima? Yahudi. Adek. Kamu mau sholat gak? Enggak ya? Bentar lagi. Di sini sholatnya. Kamu tahu lagi kiblatnya ke mana? Enggak tahu, enggak ada. Di situ ya, itu tuh. Itu bukan. Mana aku tahu? Enggak ada tulisannya kiblat itu beda-beda, Cici. Oh, tapi kamu gimana nanti? Bisa aku pakai itu. Bisa apa pakai ini? Pakai matras buat latihan fisik. Kamu ada sajadah enggak? Enggak mungkin lah. Iya makanya aku nanya kamu mau sholat pakai apa, Frey? Jessie. Kamu mau sholat pakai apa? Jessie ada sajadah ya? Gak ada. Mau pakai apa dong? Terus di sini juga dia nggak ada jilbab. Oke. Ya makan nggak ada yang. Ya makanya. Jessie disuruh syahadat. Neraka menantimu, Jessie. Pas kemarin lah ulang tahun oma gue, kan gue mau pulang ya, rencananya itu kan gue mau pulang tuh. Gue salim-saliman tuh sama saudara-saudara gue, kan sama tante-tante gue, sama opa gue, sama suaminya oma gue. Gue salim tuh, diginiin gue, Tuhan memberkati kamu, gitu, gini, kepala gue. Terus gue gini juga, gue kira nih mau ngajak tos. Kira lu dong opa fit. Diginiin, malah ngajak, malah high touch. Apa nih bukan jil halal itu yang kayak kena air nggak bilang? Aku bukan jil, ini kayak... Makasih kamu. Bukan jil halal itu haram. Bukan haram sih kamu, maksudnya kayak... Ada temen yang lucu banget. Aku nanya, aku kaget beneran. Kalau jil halal tuh gampang dibuka. Tapi aku kok pakainya kalau lagi nggak sholat kan, misalnya kayak seminggu nanti bisa dikelopek. Maaf banget, maaf ya. Kalau ini haram berarti ya. Jadi kok maksudnya buat sholat kali ya? Iya maksudnya itu. Tapi bukan haram juga, emang itu mengandung minyak ini. Minyak. Hanya lucu kan ya. Aku pernah melek terus ada rambut sama tangan di atas muka. Aku tuh melek tuh kayak ada gelap-gelap bayang-bayang gitu. Yes. Sama aku bisa dengar suara-suara gitu kan. Iya. Aku gitu ngeng gitu cuma iya tuh. Kalau semakin aku merem dia semakin kenceng. Tapi kalau aku doa langsung hilang tau. Ya, aku selalu langsung baca ayat kursi. Kamu tau nggak ayat kursi? Nggak tahu. Ayat kursi? Nggak tahu.